Partai Demokrat tak mempermasalahkan pembentukan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran, diisi oleh para elit kader Partai Gerindra. Sebab pembentukan tim gugus tugas tersebut merupakan kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Hairon menjelaskan, bahwa tim sinkronisasi tersebut untuk memastikan percepatan program-program yang pemerintahan Prabowo Gibran. Sehingga menurutnya pembentukan tim tersebut telah dikomunikasikan dengan para ketua umum partai politik pengusung Prabowo Gibran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.